semua, bertemu lagi kita dalam rancangan Travelog dengan kami bersama dengan kami Viviana Lynn Winston. Kali itu kami akan kongsikan sebuah lokasi yang sesuai untuk pola aktiviti, perkemahan dan bersantai. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam Travelog dengan kami. Jom. Dalam episode kali itu, kami akan mempromosikan sebuah lokasi perkemahan yang terletak di daerah Bau, yaitu Aba Paradise. Perjalanan dari Bandaraya Kuching ke Aba Paradise Bau mengambil masa sekitar 1 jam, yaitu kira-kira 43 km. Aba Paradise terletak di Kampung Midi Bau dan merupakan sebuah lokasi pelancongan yang sesuai untuk mengisi masa lapang bersama seisi keluarga dan rakan-rakan. Sebelum kami meneroka ke dalam Aba Paradise Tok, kami akan bertemu dulu dengan pengurus tempat Tok untuk tahu apa yang menarik di situ. Saya Wong Kai Lim, yang orang Sarawak. Jadi saya jagalah tempat ini, Aba Paradise. Untuk orang boleh datang sini untuk satu keluarga dan kumpulan datang untuk boleh mengalami nature. Betul. Ya. Boleh Encik Wong kongsikan secara ringkas tentang Aba Paradise Tok? Ini tempat sudah 17 tahun sudah. Okay, mula-mula papa saya dia ada coba ini batu sana ada air keluar, jadi dia fikir mau buat satu macam swimming pool untuk orang anak-anak boleh berenang, relax, main. Santai-santai. Jadi ya, jadi dia mula-mula buat sikit-sikit lah. Jadi buat sikit-sikit menjadi begitu besar sudah. So ini sudah ambil lebih 10 tahun. Jadi Sarawak punya orang ada banyak ramai pun datang kerana orang panggil kongsi di dalam sosial media. Jadi dia orang sudah tahu kenapa ini tempat Aba Paradise. Jadi orang selalu ada hari Minggu bila dia orang datang. Jadi selama datang untuk keluar rumah kita lah, ini yang satu macam kita Wong family punya garden lah. So kita welcome orang yang dari mana-mana, jemput kamu datang sini untuk keluarga relax sama barbecue, camping dan jungle trekking, boleh tengok gunung-gunung, pokok-pokok, bunga-bunga. Yang semua yang nature, yang semua yang dari Tuhan ciptakan. Tarikan utama yang menjadi tumpuan para pengunjung apabila berkunjung ke Aba Paradise Tok ialah spring water. Apa yang menarik tentang spring water Tok adalah airnya yang sentiasa mengalir walaupun ketika musim kemarau. Airnya pun sejuk dan jernih juga. Agak-agak nak, dari sinilah air Tok datang. Oh. Kita orang juga boleh meminum air dari spring water Tok kerana airnya yang semula jadi dan bersih. Di spring water Tok, kita orang boleh bermandi-manda kerana paras airnya yang sit lalu dalam gila. Lokasi Aba Paradise yang terletak di sekitar kawasan pergunungan menambahkan agik kecantikan dan ketenangan tempat Tok. Walaupun terletak di dalam kawasan perkampungan, namun persekitaran kawasan Tok yang tenang ditambah agik dengan pemandangan hutan dan gunung yang sangat mempesonakan. Pastinya akan meninggalkan kenangan terindah untuk kita orang selepas berkunjung ke situ. Okay, come, Viviana. This is the place that I mentioned to you about the stone, limestone. The limestone. I think to find out the limestone like that, probably many, I don't know how many hundreds of years. And then I used to hear the people say, maybe this piece of land before is underneath the water. Or after the, you know, the earth movement and, you know, the storm. Because, you see, there's a lot of lime, you know, cutting. Biasa saya pergi, itu luar negara, itu macam China kah, China kah. Kita pun pergi tengok dia orang punya pelancong, punya tempat pun tengok itu batu. Yalah, betul. Kita rasa kita Sarawak pun ada batu cantik. Ya, kita pun ada batu yang unik juga. Ya, unik juga. Sekarang pasal ini, kita tak perlu pergi jauh. Betul. Kamu dari Sirim boleh datang. Dari Kuching boleh datang, Sibu Minturu boleh datang, kita tengok ini. Batu dari yang mana-mana boleh datang. Cantik, yang unik. Limestone. Ada pokok lagi ya, dia hidup di atas itu batu. Seterusnya,
kami akan pergi rawan-rawan ke kawasan gua yang ada di kawasan Abah Paradise Tour. Gua ini nama dia Fu Yan Dong. Fu Yan Dong is in Mandarin. Fu maksud dia bahasa Mandarin bagus. Bagus. Yan Stone. Dong gua. Maksud dia patu baik, bagus punya gua. Tapi ada masuk lagi kerana dia punya pronunciation. Fu itu yang kita cakap back. Back. Yang is a bird, the one swiftlet. So, kerana nanti kita masuk ini gua, kalau ada suara bunyi, itu burung sama itu back akan keluar. Akan keluar. Itulah. Mari kita pergi. Okey, jom. Uniknya tentang Gua Tok ialah, walaupun cuaca hujan lebat dan paras air di kawasan sekitar akan naik, tapi paras air di dalam Gua Tok si akan naik. Walaupun paras air di dalam Gua Tok si naik, kita orang perlu sentiasa berhati-hati juga kerana di dalam Gua Tok agak licin. Menariknya tentang Gua Poyen Tong Tok ialah yang pun struktur dalaman yang kelihatan seolah-olah kedak kerongkong manusia. Gua Tok juga merupakan tempat tinggal bagi burung layang-layang dan kelawa. Ibu terkejut nangga betapa banyaknya burung layang-layang dan kelawa yang akan terbang keluar dari Gua Tok. Abah Paradise Tour juga, kita orang boleh pola aktiviti jungle trekking. Tempat yang akan dituju semasa pola aktiviti jungle trekking to ialah ke kawasan terletaknya sebatang pokok yang tumbuh dengan sangat tinggi dan bersejarah. Di atas to juga, ada batu semula jadi yang sangat unik. Kenapa kami madah batu yang sangat unik? Ha, sebabnya di atas batu yang ada ditulis beberapa petikan daripada kitab suci yang berkaitan dengan kurniaan Tuhan terhadap keindahan alam semula jadi yang ada di Abah Paradise Tok. Masa dia beli ini tanah yang 20 tahun dahulu. Itu masa kita tidak tahu dalam ada begitu cantik macam batu, ada gua, ada pokok dan selainnya. Ini slow-slow sikit-sikit kita baru jumpa. Nah, biarkan ini tempat ada matahari, siang, malam ada pulang. Jadi tempat ini pokok dan buahnya dan semua yang hidup punya barang boleh hidup bersama. Nah, ini maksud dia lah. Permukaan batu yang seakan-akan dicakar oleh tangan gergasi menambahkan lagi keistimewaan tentang batu itu. Bukan saya manusia ke siapa potong, ini yang nature. Hah? Kamu macam ada lama-lama itu macam orang fighting. Seperti yang kami mandah tadi, di situ ada sebatang pokok yang dianggap sangat istimewa di Abah Paradise. Pokok itu dinamakan sebagai ibu dan anak. Boleh tahan unik juga nama pokok itu. Tapi, pokok itu diberi nama macamnya bukan sebarang. Pokok itu ada kisahnya yang tersendiri juga. 15 tahun dahulu, masa saya datang sini sama papa saya, dia ibu masih di sana. Ini ibu, pokok ibu, sekeliling dia ada kecil-kecil punya anak-anak. Pokok anak dia. Kecil-kecil. Ada macam kurang lebih 10 lah. Macam inilah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 macam ini. Di sekeliling dia. Jadi dia sudah besar. Kerana ini yang di atas gunung batu lah. Jadi ya, ini baby anak dia punya supply yang dari ibu dia, pokok ibu dia. Jadi sekarang ini baby sudah besar, hampir atas lah. Ibu sudah mati. Melalui ini nature kita boleh nampak di hidup kita macam satu keluarga. Ibu betul. Yang begitu penting. Betul. Ibu kasih semua dia, berikan semua hidup dia kepada anak dia. Akhirnya ibu memang tinggalkan kita.
seterusnya, kami diemba oleh Encik Wong untuk nangah formasi batu yang kelihatan seolah-olah seperti tapak tangan manusia. We come to the five finger rock. What do you see? You stand here. You stand in this position. Okay. Then you look at the behind me, this rock. It look like this. Okay. The thumb. The thumb. And this angle. This one. And the second finger, third, fourth, fifth. Disebabkan bentuknya yang kedap tapak tangan manusia, batu tok pun dinamakan sebagai Five Finger Rock. Sejauh dari Five Finger Rock-nya, terdapat sebatang pokok yang tumbuh sangat besar dan tinggi. Pokok tok merupakan antara tarikan yang ada di Alpha Paradise. Kini tok bersama dengan kami iaitu Dato' Wong yang merupakan pemilik tempat tok. So Dato' Wong, yes. Saya mau tanyalah, kenapa tasik ini dikenali sebagai spring water? Because the water is very clean. I don't know the water come from where. And then the water 365 day, every day go. Any tempat lah, very comfortable to all of you to come. Mm-hmm. And then I hope that you bring your family. When you go to Alpha Paradise, macam you walk into the jungle, very helpful. And then you feel everything is different. Mm-hmm. All are natural one. Water itu lotang and then the stone then whatever you want to see in the jungle one you can find in my Alpha Paradise. Even flower, a lot of flower you have never been seen in before. All over the world, a lot of country people will know about our Sarawak, Malaysia, about location. They got a place, national place in Alpha Paradise. You can develop about, could be a tradition town. You can develop meets about people, a lot of business. Okay, Kak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dato' Wong dengan Cik Wong. I must say thank you to you. Sebab telah teman saya untuk menerokai Alpha Paradise dari awal sampai akhir. Travelog Kamek kali itu diteruskan ke sebuah lagi lokasi yang sesuai untuk melakukan pelbagai aktiviti berkonsepkan perkemahan dan latihan asas bersama ahli keluarga serta rakan-rakan, yaitu ke Sumiran Eco Camp. Sumiran Eco Camp terletak di Jalan Batu Kawah, Rantau Panjang, Kuching, Sarawak. Jarak perjalanan dari Bandaria Kuching ke Sumiran Eco Camp itu mengambil masa sekitar 30 minit atau 18 km. Dalam travelog kali itu, kami akan ditemani oleh seorang kaki tangan Sumiran yang akan membawa kami round-round di dalam tempat itu. Nama saya Mizi, saya merupakan ketua operasi di Sumiran Eco Camp. Ini merupakan camping resort, rekreasi dan latihan yang mana menjadi tempat-tempat kunjungan pengunjung, terutamanya warga Kuching. Sering meluangkan masa bersama keluarga datang ke sini sambil melakukan aktiviti-aktiviti yang adventure. Alright. Okay. Boleh kita ceritakan apakah tarikan utama yang ada di situ? Tarikan utamanya adalah antaranya, of course, kita punya flying fox. Memang betul-betul seronok, ekstrim yang boleh melakukan aktiviti tersebut. Kami dengar pun dah rasa excited tak? Oh yes, of course. Sesabar dah mau coba tak? Kalau pagi, jom join kami. Okay, let's go. Jom. Let's go. Antara aktiviti yang boleh kita orang pola di Sumiran Eco Camp to ialah seperti double zip line flying fox, boat ride melawan ladang ternakan haiwan yang sangat comel dan paddle boat. Aktiviti
Flying Fox di Sumiran Eco Camp Tok merupakan yang terpanjang di Sarawak, yaitu sepanjang 161 meter. Aktiviti itu juga dikenali dengan nama Flying Fox Double Zipline. Sebelum memulakan aktiviti Flying Fox Tok, kaki tangan Sumiran Eco Camp akan menyuruh kita orang memakai beberapa peralatan sebagai keselamatan seperti topi keledah dan tali keselamatan sebelum memulakan aktiviti Flying Fox Tok. Tibor isau sebab keselamatan kita orang nang dijaga dengan rapi oleh si Dato. Kami dah pakai helmet dengan segala baju keselamatan sebelum kami memulakan aktiviti di situ, yaitu Flying Fox. Neto, kami dah berada di Flying Fox Tower. Lepas itu kami akan coba Flying Fox di situ. Jom. Okay, kami stop. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Okay? Yep. Okay. Okay. Ready. Ready. Ready! Yes! 3, 2, 1, go! Beriangnya warasa tuh. Kami pun dah coba aktiviti yang ada di situ, yaitu Flying Fox. Hati kami nang beriang lah, tapi nang best. Walaupun kami first time, sebabnya merupakan Flying Fox terpanjang di Sarawak. Jadi tak mesti coba aja. Biar kami tak pergi tu. Okey, Bibi, kita telah pun sampai di salah satu aktiviti yang ada di Sumiran Eco Camp ini. Jadi, kita nak buat apa selepas ini? Okey, lepas tu kami dengan Encik Mizi akan menaiki boat ride. Tapi pada masa yang sama juga, kita akan dapat nangga keindahan alam semula jadi dan juga haiwan liar di habitatnya. Apalagi, jom. Selepas selesai melakukan aktiviti Flying Fox tadi, aktiviti kami di Sumiran Eco Camp Tok diteruskan ke tempat yang kedua, iaitu ke pengkalan Nek Abi. Sebelum melakukan aktiviti Tok, kita orang wajib menggunakan jaket keselamatan. Ya, Bibi, kita pakai jaket keselamatan dulu untuk keselamatan. Okey. Dalam aktiviti boat ride Tok, tempoh masa yang diambil untuk menyelusuri Sungai Sarawak adalah sekitar 20 minit. Kita orang berpeluang menyelusuri Sungai Sarawak yang sangat besar dan dalam masa yang sama, mun kita orang benar-benar beruntung area, kita orang juga akan dapat nangga hidupan ya seperti monyet dan buaya. Kini tu, kami dah berada di dalam bot. Seperti yang kami mana tadi, apa yang kita akan nanggaklah iaitu haiwan liar di habitatnya. Pada masa yang sama pun, kita boleh menikmati pemandangan alam semula jadi di Sungai Sarawak. Memandangkan cuaca hari tu yang agak mendung, jadi untuk nangga buaya-buaya ia bersantai di tepi sungai agak mustahil. Ketika menyusuri sungai Tok, kita orang akan dapat nangga pengkampungan di tebing sungai seperti Kampung Sandong. Ibu lupa ambil gambar sebagai kenangan ketika menyusuri Sungai Sarawak Tok. Selepas selesai pola aktiviti boat ride ya tadi, kami pun dah rasa penat dan lapar juga. Ha, ibu pergi jauh-jauh mau cari kedai makan sebab di Sumiran Eco Camp Tok pun ada juga. Nama kedai makan Tok ialah Sumiran Cafe. Banyak menu yang ada disediakan di situ. Harganya pun berpatutan juga. Mi Jawa Sumiran merupakan menu yang paling terkenal dan wajib dicoba apabila berkunjung ke situ. Di Sumiran Eco Camp pun ada juga taman ternakan haiwan yang pelbagai spesies seperti itik, angsa,
burung merak, dan kura-kura. Kuda pun ada juga di situ. Kita orang boleh menunggang kuda dengan bantuan daripada kaki tangan Sumiran. Seperti yang kita orang nangga, di belakang kami itu merupakan tempat penginapan iaitu dinamakan sebagai glamping. Contohnya, mungkin kita orang dah mula aktiviti di situ macam flying fox, boat ride apa semua, kita orang pun boleh bermalam di situ. Jom! Bagi yang berminat untuk mengetahui Sumiran Eco Camp dengan lebih lanjut, kita orang boleh layari laman Facebook Sumiran Eco Camp atau di nama sosial Instagram Sumiran Eco Camp. Okey semua, kini itu di sebelah kami ialah ketua kem di situ iaitu Encik Sudario Haji Osman. Okay. Okay, terima kasih Bibiana kena hadir di Sumiran Eco Camp. Kepada semua rakyat Sarawak, salam Sumiran. Pelancongan Sarawak masih memerlukan satu impact yang lebih agresif dari segi marketing, pemasaran. Dan saya berharap sekiranya Kerajaan Negeri Sarawak boleh membawa mata Sarawak lebih kepada arah Borneo. Sebab asalnya Borneo lebih dikenali di mata dunia sebagai satu pusat adventure. Kaya dengan flora dan fauna. Dan kita yang berada di Kuching yang terletak di Borneo akan mendapat tempiaslah kalau marketing dia lebih kepada menyeluruh di peringkat antarabangsa. Boleh Encik kongsikan macam mana orang luar mahu tahu pasal Sumiran Eco Camp tu? Saya rasa yang pertama sekali, since you all dah pernah ada di situ, pernah datang ke situ, macam mana rasa? Best, sangat best dapat main flying fox. Walaupun first time, nanti perasa biang tapi sangat best. Yang yes. Itulah. Yang tu. Jadi kita nak kalau boleh lebih banyakkan orang sendiri yang dah mengalami pengalaman tersebut memberitahu kepada orang lain. Tell everyone that how happy you are here, how you enjoy it here. But at the same time, kalau nak mengenali Sumiran lebih lanjut, kita ada berada di Facebook, kita berada di YouTube, kita berada di TikTok dan semua digital platform. Hashtag Sumiran Eco Camp. Terima kasih Encik Sudario atas penerangan tersebut. Kepada kita orang di luas ya. Jom rame-rame kita orang pergi ke Sumiran Eco Camp tu. Ya aja lokasi kita untuk kali tu. Mun kita mau tahu sini ge kami akan pergi selepas tu. Teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Lawan Dengan Kami dalam episod yang seterusnya hanya di TBS.